tidak hanya bertugas memadamkan api saat terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran juga melaksanakan upaya penyelamatan terhadap satwa liar yang kehadirannya dapat membahayakan keselamatan warga. Seperti yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Jumat malam, petugas damkar harus mengevakuasi seekor ular sanca yang dilaporkan warga tengah bersembunyi di dalam sebuah got di kawasan Jalan S. Parman, RT 15 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telarai Pura Kota Jambi. Upaya evakuasi yang dilakukan 10 personel dari Pleton 3 Mako dan Regu 3 Posyangkar Alam Barajo ini berjalan selama kurang lebih 3 jam. Lantaran posisi ular berada di sudut dalam got yang buntu. Guna mengevakuasi ular tersebut, petugas harus membongkar saluran got yang melakukan penyiraman ke dalam area got dengan campuran cairan pembersih lantai. Ular akhirnya bisa ditangkap dengan bantuan alat penjepit dan ditarik keluar saluran air dan diamankan. Ular sanca yang ditangkap memiliki panjang kurang lebih 3 meter dan berat 15 kg dengan benjolan besar di bagian perut. Dari informasi yang diperoleh petugas dari warga setempat, ular tersebut baru saja memangsa seekor kucing anggora milik warga setempat. Laksanakan selama 3 jam harus membobok parit dan juga menggunakan armada pemadam kebakaran dengan menyemprotkan menggunakan dan alhamdulillah ular sepanjang kurang lebih 3 meter dengan berat 40 kilo itu dapat dievakuasi habis memangsa satu ekor kucing anggora milik warga. Usai dievakuasi dari dalam got, ular kemudian diamankan petugas dan dibawa ke kantor damkar Kota Jambi untuk nantinya dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan. Saat musim pancaroba saat ini, petugas damkar menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap kemunculan hewan liar yang dapat membahayakan keselamatan. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.